Halo teman-teman yang ada di Malaysia. Kita lagi ada di Binjai. Tepatnya kita lagi ada di Pondok Makan Punokawan di Kota Binjai. Kurang lebih tempat ini salah satu tempat yang cukup representatif ya. Kalau teman-teman dari Malaysia ataupun dari beberapa kota yang ada di sekitaran Medan, kalau jalan-jalan ke Binjai enak makan di sini. Makanannya enak, tempatnya lumayan luas, banyak pohon-pohonan rindang di sini, cukup sejuk. Untuk yang di Malaysia atau di mana saja, silakan datang ke Rumah Makan Punokawan, Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami main ramai-ramai satu family dekat Binjai. Apa nama restorannya? Punokawan. Dekat restoran Punokawan. Bagong Dek. Saya ini betul. Gerakan semua. Kami duk tunggu log lagi ni. Dah. Tunggu sat lagi lah. Ini makan mi. Cik-cik ni dia suka makan mi. Sayang ada ikan hilang lapar. Ini belut masak cabai hijau. Ini sayur genjer yang tumbuh dekat kolam-kolam tu. Yang ni gulai asam bawang, memang special sini. Ini kangkung. Ini sotong goreng tepung. Oh, ini nasi goreng special. Ada ayam goreng dengan telur. Satu lagi special ni, ikan nila bakar. Kita lagi ada di Binjai. Tepatnya kita lagi ada di Pondok Makan Punokawan di Kota Binjai. Kurang lebih tempat ini salah satu tempat yang cukup representatif ya. Kalau teman-teman dari Malaysia ataupun dari beberapa kota yang ada di sekitaran Medan, kalau jalan-jalan ke Binjai enak makan di sini. Nampak makan dah sampai dah ni. Makan dua meal lauk lah ni. Dah sampai dah apa yang kami order. Ada order nasi goreng, ada nasi putih. Makan ramai-ramai lah lepas raya ni. Ni akak dia dengan family sebelah sini. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang kena try nih. Ikan baung. Gulai. Dek. Bang, ikannya dibakar lagi kasih. Aduh, belum ada. Ini memang popular sini. Gulai ikan baung. Kalau mai sini tak makan ikan baung, rugilah. Agak pedas tapi enak ya, Mak ya. Rasanya ya. Lagi ni, belut sambal hijau. Ni pun kena try makan ni. Jadi banyak ni belut-belut macam ni. Dia goreng dengan kari ni. Kalau tengok sini memang ramai lah. Kawasan dia pun luar. Dia ada surau pun ada. Lepas tu kalau macam ramai-ramai kumpulan, ada tempat makan-makan satu grup. Memang sesuai sangat lah kalau buat family macam ni. Tengok apa saya order ni. Gulai ikan bau, belut goreng masak cabai hijau, kangkung dengan sotong goreng tepung. Ni gulai ikan bau ni, dia macam masak asam kita tu. Sedap memang. Tengok pakai ambil gulai ni. Memang sedap lah dia punya ni. Gulai asam ikan bau ni. Ni ikan nila bakar ni. Ikan nila ikan darat ni. Mantap, ada gulai asam baung di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Untuk yang di Malaysia atau di mana saja, silakan datang ke Rumah Makan Punokawan, Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Salam dari Binjai. Tengok habis clear makan yang order tadi tu. Dia ni macam biasa, last kali daripada T.O. Panas. Ni memang asyik main handphone dia. Ni pun sama juga, asyik main handphone dia. Iya, wayang kulit, wayang orang ada, wayang golek juga ada. Ya, kuno itu ada. Kuno kawan itu ada Semar, ada Bagong, ada Petro, ada Gareng. Sejarah legenda lah. Ya, legenda di Jawa lah itu ada. Iya. Pewayangan. Itu sejarah dia tu. Tak paham. Sedap mak, sedap. Sedap. Habis ini kita siap-siap mau berjalan lagi. Yang mau sholat selesai sholat dulu, ke toilet selesai, kita akan jalan lagi ke arah Bukit Lawang. Bukit Lawang itu salah satu objek wisata tidak jauh dari Kota Binjai. Di sana kita ada aliran sungai, tempat anak-anak nanti bisa main air. Terus ada konservasi juga, konservasi di mana banyak orang hutan benar. Nanti kita bisa lihat konservasinya di sana, di alam liar. Jumlah semua sekali Rp735.000 untuk 12 orang. 12 orang makan. Maksudnya lebih kurang dalam RM210 Malaysia. Itu sejarah Jawa tu.
Mari,